Pohon aren yang masih kecil ini berukuran sekitar 50-100 cm. Pohon kecil ini masih belum bisa diolah nih. Dibutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun agar pohon aren ini menghasilkan hijau yang bagus dan memiliki banyak manfaat. Pohon aren di Indonesia sendiri terkenal sebagai bahan dasar pembuatan gula aren. Untuk buahnya, yaitu kolang kaling, dapat dimanfaatkan sebagai campuran kolak, es buah, es campur, dan lain sebagainya. Pada batang pohon aren, terdapat hijau yang tumbuh dari bawah ke atas pohon aren. Pohon aren ini tidak tumbuh di sembarang tempat. Biasanya pada daerah-daerah yang lembab, kemudian sejuk, maupun jurang-jurang yang jarang sekali ada manusia yang melewatinya. Ya, sebenarnya memang yang susah-susah gampang sih dapetinnya. Tapi dengan berbagai macam manfaatnya, gak sia-sia loh buat dapetin ijuknya. Dari bahan dasar ijuk, bisa dijadikan berbagai macam produk yang penuh seni dan kaya akan manfaat. Seperti sabu jahitan, yaitu sabu panjang untuk membersihkan sarang laba-laba di atap rumah. Kemudian ada sabu kecil untuk membersihkan kasur. Kemudian ini adalah tambang ijuk. Selanjutnya ada sabu kecil untuk membersihkan debu. Lalu yang seperti guling ini merupakan resapan untuk septic tank. Biasanya diletakkan di dasar bak septic tank. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya ada media untuk sarang penetasan lele. Serta yang terakhir, sapu ijuk yang biasa kalian gunakan di rumah-rumah untuk membersihkan lantai. Ijuk yang baru saja dipanen masih kotor dan kasar. Terdapat lidi berwarna hitam yang harus dibersihkan. Proses pembersihan ini memakan waktu yang lumayan lama karena harus berhati-hati agar tangan tidak terkena lidi yang tajam. Lidi hitam ini mudah terbakar sehingga dapat digunakan sebagai alternatif kayu bakar untuk memasak di atas tungku. Cara memisahkan lidi dari ijuk cukup mudah, yaitu dengan menarik lidi tersebut dari ijuknya. Kemudian dikumpulkan agar tidak melukai kaki. Oh iya, ijuk ini sifatnya mudah terbakar, jadi hati-hati ya dalam mengolahnya, jangan sampai terkena percikan api. Ijuk yang sudah dipisah dari lidinya kembali dibersihkan dengan memotong bagian-bagian yang masih kotor maupun lidi kecil yang masih menempel. Tujuannya agar lidi tersebut tidak melukai tangan saat diolah nanti. Kemudian ijuk kasarnya ditarik agar terpisah antara ijuk kasar dan ijuk halus. Proses ini diulang-ulang sampai ijuk kasarnya habis. Ijuk yang sudah dipilah kemudian ditindih dengan batu. Fungsinya agar saat ditarik, ijuk tidak menggeser kemana-mana. Ijuk yang teksturnya kasar dan panjang ditarik hingga habis. Proses ini disebut juga dengan menyuluri ijuk. Setelah terkumpul, ijuk yang kasar diikat menggunakan tali atau bisa juga menggunakan ijuknya itu sendiri.
Lalu lanjut pada proses pemotongan. Ijuk yang kasar ini diukur menggunakan jari sepanjang 2 jengkal, lalu kemudian dipotong. Proses ini diulang-ulang sampai ijuk kasarnya habis. Ijuk kasar inilah yang nantinya akan digunakan sebagai campuran membuat sapu. Sisa ijuk yang sudah dipilah tadi, dipilah kembali. Barangkali masih ada ijuk kasar yang tersisa. Dari sisa-sisa inilah kemudian ijuk ini digulung-gulung sebagai bahan untuk membuat sapu ijuk. Gulungan ijuk ini nantinya akan dicampur dengan ijuk yang kasar sehingga akan menghasilkan sapu ijuk yang tebal dan juga bagus. Bahan yang pertama adalah plastik daun sapu. Tambang kecil, ijuk yang sudah digulung, ijuk kasar yang sudah dipotong, pengait tambang, gunting, bambu atau kayu penyangga, dan sikat khusus untuk sapu. Pertama, masukkan tambang dalam plastik sapu. Pastikan tambang ini sampai di ujung ya. Kemudian tarik dan letakkan pada kayu penyangga. Lalu ambil gulungan ijuk ditambah dengan sedikit ijuk kasar. Kemudian ditata, lalu ditali dengan tambang. Menalinya harus kuat ya, agar ijuknya tidak lepas. Kemudian dilipat, lalu dimasukkan ke dalam lubang dan ditarik. Untuk mengambil tambang yang ada di dalam plastik sapu, menggunakan pengait ya, ditarik, kemudian siapkan lagi gulungan ijuk dan juga ijuk kasar, lalu lakukan seperti proses sebelumnya. Proses ini diulang-ulang hingga ijuknya memenuhi semua lubang pada plastik sapu. Setelah sampai pada lubang yang terakhir, kemudian dilepas dari kayunya. Lalu tambang ditali agar ijuk serta tambangnya tidak lepas. Kemudian digunting agar rapi. Rapikan sapu dengan menggunakan sikat sapu. Lalu kemudian digunting agar tampak semakin rapi dan cantik. Jadi deh sapunya. Bambu cendani yang sudah dibakar kemudian dilap menggunakan kain. Lalu bambu dipasang pada daun sapu. Ambil paku kemudian pasang.
Pastikan memasang paku dengan kuat ya. Untuk pemasaran produk sapu, pertama, produk sapu yaitu yang berupa daun sapu tanpa gagang biasanya disetor kepada tengkulak yang besar. Nah, di sini dilakukanlah proses pemasangan gagang sapu. Selanjutnya, pemasaran sapu akan dipasarkan di toko-toko alat kebersihan. Untuk resapan septic tank dan tambang ijuk biasanya dipasarkan di toko besi. Yang terakhir, untuk penetasan lele dipasarkan di pasar ikan. Sapunya bagus, tidak rontok, kena air tidak busuk, harganya lumayan murah.